mati macam ni ya. Ha, tengok ni. Apa mati nak masak pada hari ni ya. Menu makan tengah hari mati. Okey, mati ada pucuk paku ya. Pucuk paku ni siang seperti biasalah ya. Ha, kita rendam dengan air garam ya. Kita ramah-ramahkan agar ulat-ulat dekat daun pucuk paku tu dia dia terlerailah pada daun-daun tu. Ha, dia akan buku nanti bila kita bersihkan ya. Sebab paku ni kita kena rendam dengan air garam. Kalau tak, dia penuh dengan ulat dekat daun-daun dia tu. Yang mengikut tu banyak ulat ni. Nanti kita bilas 2-3 kali kita bilas ya. Ni mati dah rendam dengan air garam ni. Rendam kejap dengan air garam kita bilas ya. Bahan-bahannya untuk kita buat hari ni. Okey, mati campur isi ayam. Kebetulan ada balance isi ayam dalam peti ais. Ha, mati potong-potong macam ni. Lepas tadi cili padi. Ha, cili padi ni terpulang lah. Kalau korang nak pedas, korang boleh tambah. Tak ada masalah pun. Mati buat 5 biji cukup lah. Itu pun dah terasa pedas. Lepas tu mati ada ikan bilis sikit. Lepas tu kunyit sikit. Buah keras sikit. Dan bawang merah ya. Okey, mati tak bubur bawang putih. Sebab dia masak lemak tak payah bubur bawang putih. Okey, buah keras ni fungsi dia untuk melemakkan gulai kita lagi. Lepas tu ikan bilis tu pun sama. Wangikan gulai kita, lemakkan gulai kita, tu mati campur. Okey, biasa. Ada lagi. Kita ada lagi satu bahannya. Okey, tu ada bahannya lagi. Serai kita ketuk macam tu je. Lepas tu ada santan ya. Okey, tengok ya. Ini bahannya. Cili padi. Yang milih sikit. Lepas tu kunyit. Buah keras, bawang, serai dan isi ayam ya. Okey, serta santan dan pucuk paku tadi ya. Okey, jom ikut batis masak benda-benda ni ya. Senang sangat dan simple untuk makan tengah hari kita. Apa ya, mati tumbuk ya bahan tadi, bawang merah, lepas tu cili padi, buah keras. Lepas tu lagi tadi apa, ikan bilis dengan kunyit. Mati tak nak pakai blender sebab pakai tumbuk lagi nampak kasar dia kan, lagi sedap. Kalau pakai blender tu dia hancur sangat, apa pun tak nampak kan. Jadi mati lebih suka kadang-kadang tu pakai resin batu je, jimat elektrik pun jimat kan. Apa salah kita menumbuk senaman tangan kan. Okey, jom untuk mati nak masak sayur paku kita ya. Nampak ya, bahan tumbuk tadi mati bubur dalam kuali dengan ayam dengan serai ya. Kita masak dulu. Bagi ayam tu dah agak masak, baru kita bubur apa, pucuk paku dan bubur santan ya. Ha, macam biasalah ni. Ini senang je sebenarnya masaknya. Tapi mati nak tunjuk untuk makanan yang mati, apa yang mati makan kan. Yang kurangnya bolehlah tahu apa yang mati makan. Jadi kalau yang teringin nak ikut style mati ni, boleh silakan ya. Nampak ya, mati masak ayam dia tu macam ni. Nampak dia. Dia bagi macam ni. Air dia tak mengering dah. Okey. Kita kacau-kacau. Okey. Dan boleh bubuhkan apa? Pucuk paku. Tuang je pucuk paku dalam ni. Ha. Kita kacau, lepas tu kita bubuh santan ya. Okey. Kita kacau atas kata dulu ya macam ni. Lepas tu kita bubuh santan. Kita masak lama pun ni. Okey, nampak ya. Ni mati dah bubuh santan, lepas tu dah bubuh serbuk pasir maggi, dah bubuh gula sikit. Ha, kita rasalah untuk selera masing-masing ya. Kalau nak cair, tambah je air lagi. Kalau nak pekat, tak payah tambah. Kita bubuh kotak tu je, santan cukup. Okey, kita kacau-kacau. Dia tak lama ni sebab dia paku dia cepat masak. Okey, kita rasa dulu ya. Rasa lebih kurang pada mana lah korang nak bubuh ya. Ha, nampak dia, nampak kelihatannya. Dia sebenarnya warna kuning. Tapi ni tak nampak warna kuning ni kan. Gelap. Nampak. Dia
kita kacau dia dengan bagi pecah santan tu. Okay, kita angkat lah ni. Ini rasa semua dah pas ya, kawan-kawan. Yang penting kita rasa dulu ya, sebelum kita api. Okey, sudah mati tunjukkan menu kedua mati pada hari ini. Mati ada 3 ekor ikan kembung. Saiz sedang ya. Saiz sedang ni mati bubur kunyit sikit. Lepas tu mati bubur garam sikit. Lepas tu rasa Maggi sikit. Tadi sulas sikit. Lepas tu mati bubur ni. Serbuk cili ni ya. Lepas tu ada serbuk cili kering tu. Yang ni. Kita tunjuk yang ni. Ni serbuk. Ini penting. Dia tak berapa pedas tapi untuk sedap terasa tau. Kita bubur kunyit tu jangan banyak eh. Sikit je, jangan tak bubur je ya. Lepas tu kita gerau, kita goreng. Ini memang sedap, menambahkan rasa lagi. Ni pada ikan biasa kita goreng pakai garam kunyit je kan. Kita tambahkan, kita gerakan rasa jadi sedap. Tengok ya, nanti mati goreng ya. Nampak ya, macam biasa kita tadi menggorengkan nabur minyak. Lepas tu kita goreng lah ikan tu tadi ya. Yang lebihan yang apa cili tu kita kaut letak tadi. Nanti bila kita angkat kita pakai penapis minyak tu boleh kaut dia punya cili tu letak atas ikan ya. Okey, selamat mencuba ya. Nampak ya, ikan tadi kita dah angkat. Kata kita guna benda ni ya. Kita kaut dia punya cili-cili tu ya. Dia boleh clearkan minyak tu ya. Nanti kita boleh goreng untuk yang lain pula. Nampak, benda ni, ni penting dia nampak. Serbuk dia, dia boleh kaut. Okay, nampak tak ikan ni yang mati angkat tadi ya. Serbuk cili dia pun kita boleh angkat guna penapis macam tu yang mati duduk tadi ya. Itu korang belilah dekat kedai RM2 pun ada, dekat DIY pun ada. Senang nampaklah ikan ni dah jadi macam ni. Ini dah sedap lah. Dia macam malala ikan ada cili sikit ya. Kita pakai cili serbuk kering tu. Jadi macam ni lah. Okey, nampak ya, ni pucuk paku masak lemak ya. Cara mati ni dah siap. Nampak ya. Ni ada ayam ketul-ketul nampaknya. Ini dah sedap dah ni. Okey, lagi apa ikan gorengnya. Ikan goreng bercili macam ni. Kita pakai cili kering, cili serbuk cili kering tu. Kita buat ya. Inilah menu, dua menu mati pada tengah hari ni. Kalau yang berminat tu bolehlah cuba ikut dia punya bahan-bahan tu. Simple sangat, senang dapat dan mudah ya. Cara dia pun mudah aja, senang. Tak payah nak tumis-tumis, kita masuk je semua bahan tu, jadilah. Okey, nampak ayam dia pun kalau kita tumbuk bahan dia, dia nampak kasar sikit. Nampaklah dia jadi ni. Kalau kita blender tu, habis hancur semua ni bahan-bahan ni. Sedap lah. Kalau korang nak pedas, kalau korang nak pedas, okay, tambahlah cili tu ya. Kalau nak pedas, pula sikit. Okay, ni dua lah menu mati pada hari ni. Okay, kepada kawan-kawan di luar sana, terima kasih yang sudah menonton channel Mati. Jumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye.